Selamat sore. Ya, sore. Kita lagi ada di kiosnya Om Rudi. Mantap nih. Tepatnya di mana nih, Om? Bandar. Bandar ya? Ya. Bandar Kidul ya? Betul. Wah, buat sahabat Duke TV yang wilayah Kediri, yang cari pakan, cari jangkrik, cari apa aja buat burung ya, Om? Ada, Om ya? Ada. Ada dari mulai sangkar-sangkar juga ada. Los, pokoknya kita aja didatang ke sini disediain kopi sama pisang, los pokoknya. Om, kalau di sini aktivitas kayak latihan-latihan bersama ini kan saya lihat nih ada gantangan nih buat latihan-latihan nih. Ya. Ini setiap hari apa aja, Om? Jumat, Sabtu, Selasa. Jumat, Sabtu, Selasa ya, Om ya. Ya. Tuh rame itu apa aja, Om? Kalau hari Selasa? Selasa cendet. Selasa cendet ya. Oh, itu pasti ada aja ya, yang pada latihan bersama aja ya. Apalagi gantangan untuk semua ini ya. Ramai. Nah, nyikapi gantangan untuk ini gimana nih, Om? Ya, enggak masalah. Ya? Enggak masalah. Enggak masalah, yang penting kita makan aman. Makan aman ya, Om ya. Makan aman. Mantap. Om, kalau hari Jumatnya latihan apa, Om? Murai. Latihan murai. Sore, Om ya. Full bonus. Full bonus, bonusnya jangkrik pokoknya dah. Luar Hongkong gak cuma. Nah, kalau Sabtunya, Om? Sejak hijau. Sabtunya sejak hijau ya? Ya. Oh, lovebirdnya belum ada nih ya? Perkumpulan lovebirdnya ya? Belum ada. Nah, Om Rudi, saya mau nanya nih, kenapa sih dinamainnya itu Alpha Midi? Timnya? Timnya soalnya anggotanya banyak yang suka mabuk. Mabuk anggur merah. Wah, anggur AM. Merah. Mantap, mantap. Jadi singkatannya AM ya, ya tim ya. Merah. Nah, biasanya kalau di tempat-tempat lomba nih, Om Rudi. AM itu yang diturunin kelas apa aja sih? Murai, caijo. Ah, lakbet. Oh, lakbet juga ada ya. Kenari, kenari. Kenari. Nah, paling gacoannya biasanya paling performa paling bagus di kelas apa tuh? Murai lah. Murai ya. Murai. Nah, buat sahabat Duki ya, sahabat Duki TV di Kediri mah udah nggak asing lah ya sama Om Rudi ya. Pokoknya wah keren dah pokoknya. Di sini buat tongkrongan juga enak ya, Om ya. Enak, suguhannya los. Suguhannya los pokoknya. Pokoknya los pokoknya dah. Tapi mulai ninggalin. Nah, Om, biasanya anak-anak temen-temen nih ramenya datangnya sore atau pagi sini? Malam, malam. Oh, malam ya? Malam. Nah, bukanya sampai jam berapa sih, Om? 11. 11 malam? Ya. Wih, mantap. Buat ngopi-ngopi, pokoknya joss lah buat Kicau Mania Kediri, Om ya. Ya. Luar biasa, luar biasa. Nah, tambah teman lah. Kenapa, Om? Tambah teman. Nambah teman, betul. Nah, ini kebetulan juga saya nggak sengaja. Saya habis dari Mojo. Janjian sama orang ternyata tetep kiosnya kios Om Rudi, jadi bener-bener gak sengaja. Nah, ini ternyata tempat nongkrongnya enak banget. Nah, Om Rudi, kalau lihat dari perkembangan Kicau Mania Kediri menurut Om Rudi ini kayak gimana nih? Wah, sangat mudah itu, pemula-pemula banyak. Pemula banyak, makin banyak ya, Om ya? Sip, sip. Mantep. Yang Om lihat makan ya lancar.
Wah, bakul makan pokoknya lancar ya, Om ya. Lancar ya, nah, biasanya paling banyak apa, Om? Apa itu? Ya pemula-pemula biasanya main di kelas apa sih? Ya, macem-macem. Macem-macem ya. Lapet juga banyak. Lapet juga banyak ya. Caico, nah, kacer. Om Rudy nyiapin kayak obyokan lapet nggak sih? Ya ada temen, ada. Ada temen. Ya temen ya. Ya teman banyak. Mantap. Nah teman tadi. AM banyak. Tadi juga saya ngeliat kan di sini ada murai ya, Om ya. Ada murai Nias. Teman-teman kalau di sana bisa kelihatan dia tuh murai Nias. Di dalam juga tadi ada murai lagi. Mantap. Nah, Om, kata-kata untuk kicau mania, Om. Ya, sabarlah kondisi kayak gini. Tenang. Nanti kalau sudah enak soal situasi ini, buka lagi gantangan. Mantap. Kita ketemu lagi terus sama teman-teman lain nih. Oke. Biasa Om Rudy ini. Nah tapi keseharian Om Rudy mah pakan aja Om ya, buka ya, kios ya. Ya. Usah. Gedang, pangkringan. Mantap, mantap. Pokoknya los buat kicau mania Kediri ya Om ya. Ya. Oke, nah nanti kita lanjut lagi ngobrolnya next. Oke. Kedepannya saya mau ngobrol-ngobrol biasa dulu sama Om Rudy. Yang mau merapat nanti silakan di kiosnya Om Rudy, bisa sharing-sharing lah ya Om ya. Basecamp-nya Alfa Midi Tim. Terima kasih Om Rudy ya atas obrol-obrolannya, sangat bermanfaat. Terima kasih. Sore. Selamat sore Jok TV. Bang, lagi lomba apaan, Bang? Lomba marmut. Marmut itu penjuriannya gimana, Bang? Ya, lomba burung dong, masa lomba marmut. Gua cuma ngingetin ya, kalau lomba burung itu kalau menang, santai aja. Yang penting kita bisa ngopi sama temen-temen.